sate taichan char siu, ini sate taichan daging, ini sate taichan kulit campur, tapi ya? Campur ya daging, terus ini samurai. Yang ada tadi samurai ya, yes, panjang. Gede banget. Keras lagi. Lebih gampang enggak? Sangat. Susah. Hai guys, balik lagi di channel Juwerini Vlog. Jadi sekarang kita lagi ada di Sate Taichan Senayan ya. Yes. Nah, enggak di Jakarta loh, maksudnya kita lagi iya. Semua di Jakarta. Namanya aja ya. Ini Sate Taichan Senayan yang sama kayak di Stuklan itu. Uh-uh. Ini dia buka tempat di cabang Demangan baru. Ya. Dekat apa? Dekat Bill apa sih? Bill Rani, UNY lah. UNY aja ya, gampang. Ini kita tadi pesen tuh dapat diskon 50% karena memang sampai tanggal 15 tuh diskon 50% karena pembukaan cabang baru. Yeay. Ini kita pesen apa aja nih? Ini sate taichan char siu, ini sate taichan daging, ini sate taichan kulit campur, tapi ya? Campur ya daging, terus ini samurai. Yang ada tadi samurai, yes, panjang. Gede banget. Panjang gede apa sih? Oh, iya, ini kita gak pakai nasi ya? Iya. Enak nih gado-gado ini. Iya, makanya. Udah dulu. Makan dulu. Dah, minum dulu lah. Itu dulu. Tahu, penasaran? Ya, ini loh yang merah ini, guys. Ini char siu. Dia sambelnya cair. Gimana? Mau dituang di ayamnya aja sekalian ya? Cocol aja gak sih? Oh, cocol. Emang bisa? Bisa lah. Yang mana? Merah dulu aja ya? Mantap banget. Cocol. Gosong tuh bang. Merah. Merah ya? Empuk banget. Kenapa sih mau dimakan? Ya susah dong. Digigit dulu. Dicepat dulu. Udah taruh di sini. Mantap. Kalau yang ini tuh sambalnya dia kayak ada manis-manisnya. Mau tuh? Udah kamu aja yang makan. Aku seneng yang itu tuh sambal. Ini yang daging. Ya yang char siu ini tadi isinya 5. Terus yang ini 11 deh. Tuh 2. Mau tuh? Hai, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mau dikasih jeruk gak? Kasih lah, aku suka yang dagingnya. Di mana? Di ini? Ya, bebas. Yang daging guys. Mantap. Ini masakan Reni dulu. Sambal taichan. Sambal taichan. Enak makan ya guys. Pedes. Sambal enak ya? Iya. Pertanyaan terberat buat Joy. Apa? Sambalnya enak yang aku bikin atau ini? Sama. Nah, dia nggak bisa milih salah satu guys. Salah satu dong. Oke. Sama-sama enak kok. Kamu punya ciri khas sendiri. Kamu nggak bisa ini. Namun kalau dijual juga enak. Dagingnya sampuk ya. Makan yang gede dulu nggak ya? Tahu aja yang gede terakhir. Daun bawangnya lebih enak. Ayo pak. Yang gede isinya apa ya? Pertama kalinya sih juga aku makan sate taichan sepanjang itu. Isinya emang ada isinya. Maksudnya tusukannya. Ini pakai lidi nih, pakai bambu. Ini isinya berapa? Kulit ah. Berapa kulit? Satu, dua. Tadi dulu kulitnya berapa? 4, 5, 7, sama, 11. Tidak ada yang 10 deh. Kamu katanya gak suka kulit?
Nah, nyoba asin. Nah. Dulu aku pernah makan asin. Nggak suka. Kayaknya kulit. Tapi renyah sih yang kulit. Kamu makanannya? Enggak. Oke, ini yang daging kulit semua lah ya? Apa yang panjang? Cek daging cek. Kulitnya tuh agak asin. Karena dia kulit ya, jadi lebih berasa, maklum. Mungkin sebelumnya udah dibumbuin kali ya? Diuntuk. Tapi yang char siu ini enak loh, ambilnya. Minyak ya? Lucet ya? Pelan-pelannya diputar-putar-putar gitu. Mendramatisir. Mana ya sini? Ini aja. Kecil aja susah lagi yang ini. Iya toh. Makin sore makin rame ya. Itu nggak hujan sih. Soalnya juga lagi ada promo kan, murah banget. Ish. Ini kalau misalnya nggak ada promo harganya 150. Jadi kan ada promo harganya cuma 75. Setengah ya, setengahnya. 50%. Kapan lagi guys? Cuma sampai tanggal 15 September loh. Berarti sampai besok ramai kan. Yuk. Nah, ini sambelnya pakai ini aja lah. Ini bisa diginiin ceret gitu kan panjang. Ya susah ngangkat jatuh-jatuh yang di sebelah sini. Ya, ini buat semuain terus terus sebelah sana jatuh tumpah. Iya sih. Oke lah, ini bagus. Tuh. Panjang amat ya? Pas lagi. Lebih gampang enggak? Sana. Susah. Sate ayam segini dia ya. Belum ada ya? Gue ganggu sih. Malah buat ngibas lalat. Wih, lalat. Terus gimana ini? Gak bisa yang ini masalahnya. Jadi tuang, tapi yang ujung sih. Ya, oke. Okay. Doyan kulit, maksudnya nggak terlalu selera? Ya satu biji, dua biji gitu, tapi kalau banyak banget gue nggak bisa. Coba tak dorong aja. Nggak bisa. Mungkin karena ini menurut aku rasanya tuh udah terlalu berasa ya, jadi kalau ketambahin sambal kayak jadi asin aja. Iya sih. Coba ini, pakai ini. Apalagi pakai yang itu garam itu. Iya, makanya. Yang itu bubuk kaldu ya? Yang bubuk bumbu, yang sambalnya char siu tadi soalnya kayak ada manis-manisnya. Ramen sih. Makanya dia harus gantian lah. Ini udah mau habis. Berapa ya banyak? Oke. Nah. Udah, gue tuang langsung aja. Kenyang. Kayak gini.
Udah deh. Karena enggak terlalu yang dagingnya cuma kayak rebus aja tuh. Cuma kagak yang doyan yang lebih berasa, kalau doyan kulit ya selera masing-masing. Aku tim daging sih, sama merah gue baru ya. Kayaknya sih. Kenyang. Ini gak pakai nasi loh untung. Wah, pakai nasi kenyang banget. Makasih udah nonton guys, sampai sini aja video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalian bisa langsung datang ke Demangan sini guys. Hari ini ya, terakhir besok. Ini, minggu ya? Apa dulu uploadnya 16. Oh iya. Jadi guys, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys, bye-bye.